Amama ini saudara siar ramah bebene kita lanjut mian dialog tu. Kuingatan ku kita bebene judul si kita cerahkan kelam ni tentang peran media dalam masa pandemi. Hana keti ini kita bahas kelam ni karena berita-berita tentang sanah pemurip Iwanden ini gerhanya sekedar tentang corona, tetapi informasi keadaan di dunia ekonomi dan seterusnya turah kita ikuti karena memang kehidupan ini mungkin lepas dari kehidupan dunia global. Dunia global lah hanya bisa kita demu informasi tentu saja dari media dan bermacam-macam bentuk media seni siara Iwanden ini. Tentu saja di balik wae ara-ara pelaku media ada ikawan bahasa kita ini wartawan. Ya, wartawan TV, kemudian wartawan koran dan seterusnya. Kemudian si menarik hari sana si cerak ni Iran dan ini arti ada beberapa hal sebenarnya ini ke menengon sisi kehidupan wartawan ketika kita berbicara masa pandemi. Di sisi lain mungkin bewen masyarakat seni area istilah stay at home. Arti bebewen jemati taringi umah gerungok buluh kusih pe. Tetapi ketika pakai ini meweni umah berarti informasi gerara. Gerara arti kosong menjadi informasi. Tetapi ada sisi lain jika kita ngon media, kita ngon TV kemudian dan seterusnya kita ngon berita ger pernah tedo. Berarti ger mungkin jemaah ger mengenal berita dan ger mungkin berita wa kita dapat tanpa adanya atau belum ni pakai ni ku masyarakat. Cuma buat masyarakat pula bucerak sini. Ara masyarakat si memang meyakini corona adalah sesuatu hal yang menakutkan sehingga wajib berani tangguh atau menggunakan pakaian dan seterusnya. Tetapi kan sisi lain mungkin masyarakat utama Aceh ini menjadi berita dunia ini kira. Betul. Arti TV Al Jazeera pun memberitahu bahwasannya Aceh ini ada kelucuan lah boleh kita katakan kelucuan. Hanya ketika jemaah gerara kita semiang peng kita ini tetap berlaku seperti biasa. Tentu saja ini randa ke hana ruasi sini nih. Ada sisi lain ada sebuah kepatuhan memang karena gerberani. Tapi ada sisi lain masyarakat lagu kita ini ger mengene ya. Ini sebagai kami sebagai wartawan ke arah tengah ini. Betul. Arti munengon kusiana kuna munengon ku masyarakat lain kuna mungkin pentingnya cerita juga nah. Go. Bomik brejen. Memang ike kita ngon secara sisi ike masyarakat patuh dan taat. Memang wigger tangku. Ya. Memang itu. Ike peren pe roaming pingu, sebulan pingu gara-gara tangku. Ya penting si penting we berpikir kuna keluarga dan lingkungan ini tetap sehat. Ya. Lagi pula ke ike misalnya aku ASN ni ke si atas 50 gara sila aku gara-gara anjuran ni ke kantor. Ya. Tapi si usia muda gara. Sisi positif sih diterima masyarakat berimbas positif juga arah sisi positif tapi berimbas negatif ke masyarakat berimbas negatif dia gue misalnya iko kita misalnya belum liputan ku satu daerah tertentu geredaleh ku pedalaman gedereng ku tuh bahkan ikut misalnya di daerah-daerah sentral pusat kota di mana Aceh iko kita keren. Ini tengah-tengah liputan nyepre nih. Ada Edin wartawan ya? Ya, gitu bre. Oh, gitu bre. Bre nih. Corona tuh enggak ada. Yang buat corona tuh kalian. Kam sin mas corona nih. Corona gara-gara ini. Kan diberitakan. Gara-gara berita kam ada corona gini. Jadi memang secara langsung ya. Betul juga. Betul sih beri bapak ini. Tapi secara tidak langsung ikut kita biarkan juga berbahaya. Betul. Misalnya kita tidak memberi informasi kita gara nulis informasi, gara nulis berita bahwa bahaya corona itu ada ngarah korban atau macam ini itu mungkin masyarakat gara sadar. Ketika masyarakat gara sadar, yunilah mungkin muncul sara roa. So secara jika kita flashback begitu kuno ketati Banda Aceh mania waktu sempat pandemi ini sangat dikhawatirkan. Alhamdulillah Banda Aceh sempat nol. Sempat nol ODP malah sempat nol. No, yeah.
nunggu PDP, UDP malah sempat nol. Mesti lo kita ingon ikut tes swab atau sejenisnya pasti ada. Mungkin ikut seluruh warga Banda Aceh ini swab mungkin 30-30%, 40%. Ngujurigai. karena kita geret terlalu berpikir tentang corona. Ya. Menjunuh kami bibel gue ya. Iki kita boleh ditulis. Ya. Ini arek dia. Alah aduh ini. Kita berpikir itu gitu, Bro. Alah tosmi kita tekik. Nanti rara seperti. Iki gara kita tosmi sayang masyarakat sih memang butuh. Ya. Arah masyarakat sih memang butuh informasi dor tentang corona. Ya. Dor TV PBB tentang nonton corona, ike mengiradio makar cerita tentang corona nih pengi, ike koran atau media online juga tentang corona perahi. Jadi upaya untuk melindungi diri sendiri dan keluarga, makanya we butuh informasi tentang oya. Bagi jemaah si gede butuh anak yang corona nih. Jadi gede peduli. Kita yang di kenyali, hanan di kamar ini, kamu nus corona ini, ya. Mami ya mama ini saudara simah BB ini hal yang bahasa kita ini dilematis, enggak? Dilematis. Arti ketika resisi lain lagu gak kena Pak Dandan ini, mungkin BB itu sebenarnya termasuk aku pun mau nemu komplain. Ketika hanya ketika berbicara corona ni antara percaya ger urum ger percaya. Arti memang lah gue ya. Aku nama Bewen Jema Pe, Bewen Jema Pe gue ya. Arti ke kita ger percaya bandiri itu muncul tri. Nanti kayak ke ger percaya kita terjadi mi mana mulai kita perin ger ya ga. Ika kita percaya Pe kadang-kadang wan bahasa ni ke dokter nape entah menolak semangat tu turun. Entah menolaknya gak penyakit lain ke betul ga. Ini ke menjadi dilematis wan masyarakat. Si paling dilematis mungkin lah gue enak kena Pak Iran dan ini ketika berbicara umpamai betul kara. Arti ketika umpamai Pak Iran dan ini memberi informasi atau berita tentang oya. Arti sini lagu kena masyarakat dan seluruh rakyat kom nulis kena kira ini pun masalah mungkin si kita demoni man masyarakat kena oya mama ini sudah resi rumah BW ini ke kita ngon keadaan ni antara pasti rum ger pasti. Arti pasti rum ger pasti ini ke umpamai ada pengumuman sekolah tanggal sekian nganggup mulai sekolah karena ini kemudian dari sisi lain kita ngon jumlah ni jemaah si sakit ini mutamahnya. Ini ke arti arah keadaan si memang ger normali iwan pemikiran jemaah keadaan si kita ngon ger normal sehingga kita murid ni ada kecurigaan sebenarnya. Arti sesama kita ngecuriga kemudian diri kita sendiri menjadi was-was. Arti gerara masyarakat umpamanya dikatakan oleh dokter demam menyemikir kita bini. Di tengah kadang-kadang kena demam kita biasa ini kena peluzan. Enggak saya ingin kita pikiri nanti kahe kita juga kena penyakit oya. Ini menjadi dilematis yang lagu kaya kena Pak Iran dan ini kenapa ya mama ini saudara si Arama BW ini sebenarnya secara psikologi kita harus ketetapan hati itu kah? Arti nanti kaya kita menjadi jemaah si kira-kira hana boleh jadi menjadi sakit mental. Hana itu sakit mental karena memang dari sisi lain kita teri bentuk kegerara kemudian mungkin solusi agama arti kita terus selalu berzikir selalu berdoa ke Tuhan. Mudah-mudahan ijarah Tuhan dari penyakit waya ko ya waya sebenarnya si singgung kita ulakan sebagai orang yang agamis atau orang yang beragama keturah benih kita ulakan ketetapan hati waya mungkin lagu masyarakat sini untuk meyakinkan diri ke kena Pak Iran dan ini yang gape waya gerara aku betul ya yang gape waya gerara bumi Pak Iran ini ke kita menengok keadaan lebih dina arti ketentu saja mengusahana keadaan ni kam sebagai orang yang tertentu nina ini arti dari sisi lain ada sebuah instruksi dari pemerintah kita turah patuhi begini dan seterusnya ini kemudian ketika kita masyarakat malah kadang-kadang ketika pakai masker pun kita dan masyarakat tu kadang-kadang masyarakat merasa nyanya karena kita pakai oya ini kam guna perasaan kam selama ini terlepas dari sebagai seorang peliput berita aku kurasa kadang-kadang ada cuma menasai kampung. Tapi masyarakat kadang-kadang menganggap biasa gerara agak menyikap atau perasaan kamu selama ini guna juga. Betul.
Iko mungkin iko awal-awal mania mungkin iko kita pakai masker jadi sesuatu yang hal wajar. Ya. Tapi bisi lo nih dengan kondisi bisi lo nampaknya pakai masker nih sesuatu yang lucu ya ngonjema. Arab pepian jema sempat memang waktu kunul ini. Masker nguk luahan gini. Begitu kita kunul. Masker nguk luahan enggak gini. Jadi menjenuk ku jawab ta. Kita ambil hikmah dari corona ini deh, Bre. Pakai masker gerepi karena corona untuk warga Banda Aceh wajib pakai masker di situ. Hana geti polusi tinggi, kendaraan paling tinggi di situ ke Banda Aceh. Ke zaman mungkin kita nguk lalu lalang kadang nguk berbalpi jalan habis lu gerpah nih macet nih seni malam banyak malam pinginnya jadi ambil sisi positif masker nih untuk melindungi diri bro. Terakhir orang misi nguk gitu jawab ikut kita debat masalah corona agar germeh ya. Karena masyarakat punya pandangan sendiri tentang corona ikut kita pi secara hana gitu ya secara keilmuan kita pi sebenarnya kurang ilmu itu tentang corona ya. Jadi debatnya gerak kesimpulan lebih baik kita ambil jalan tengah aku itu berenang ya ini polusi kuli tinggi nggak Banda Aceh ini jadi kita pakai ini minimal kita gerak sesak napas kok ya begitu berenang mungkin hari-hari sisi lain di samping saya kayak saya dikah ada manfaat mungkin ke masyarakat begitu kita sadarin umpamanya gara-gara ini terjadi ini corona ini saya ini kedeli sebenarnya media sebenarnya si nguk kita pakai tetapi selama ini terabaikan arti selama ini nguk umpamanya ada belajar online sebenarnya Google sudah menyediakan tapi gitu tapi kita selama ini kita PTHP pernah gak kita betul, akhirnya betul. Menjadi orang yang tertinggal dalam bidang teknologi tetapi ketika saya ini umpamanya masa COVID ini BWN Jema sudah paham arti ke kanak di kampung pe memang mulai proses pembelajaran oya kuna menurut kami arti selama ini kan kita santai betul, betul. Ini gerara tantangan dari masyarakat gerara dari media pe berjalan lurus ini kan ada tantangan-tantangan baru kuna betul ikut kita perin gara-gara corona ini sisi manfaat yang berbeda singuk kita buatan dari corona ini aku si cerak Pak Jamrudina bisa lu tetupi bisa lu melek teknologi melek teknologi ikut biasai walaupun HP jeroh merek kesana HP ikut gerakin telepon WA. Oh ya. Siapa WA pikir pandi? Besar siapa WA pikir pandi? Bisa lo kita ngon si tetua api ngapani main browsing ni. Anak keti karena we butuh informasi memaksa HP ini bermanfaat lebih dari. Oh ya. Saya secara sisi mungkin ike jema-jema si gara-gara peduli sebenarnya. Sebab dulu cuma gara peduli akan teknologi ini. Penting fungsi nelfon ayo genap ya. Di sisi lain mungkin kita gara pernah sadar bahwa kekanak tuh ini sebenarnya manfaat dari teknologi agu smartphone nih. Dulu singgung buat hari belajar agu silu ke belajar ini belajar. Wenguk komunikasi rumpong-pongnya lewat Zoom atau video call tentang ini itu. Selama ini mungkin ke kanak HP, ike nengon HP, ke guru nengon K-pop Korea, terkadang tersana HP yang ini, gitu kan? Di situ ke kanak HP ngeperahi. Jadi diskusi HP, ike HP misalnya diskusi tentang sekolah, nguk dilakukan PHP. Guru HP misalnya ngejar guru mungkin Bapak Pil yang membuatnya ya ngejar rekam beberapa menit salah tulu 4 menit baru ini share ku orang tua anak ini Bapak gurumu atau ibu gurumu jadi belajar baru ini ada ruang-ruang diskusi sehingga kita memanfaatkan mungkin guru ini maksudnya meyosahi materi
Mereka tentu ini jam sekian kita kese belajar, walaupun belajar via Zoom na, ya, atau apa bentuknya. Jadi diskusi, minimal diskusi grup WA. Gitu. Jadi ke kanak HP, ke minjem HP kurang jematue, gerakin main game nih. Meli diskusi aja na. Meli diskusi si siajar bapak atau ibu guru ini. Ike jaman, Pak, si pinjam HP, Pak, ibunya HP, mana? Main game lu. Bisa lu gerak ya nih. Atau sama HP melarang, mana si nanti nama HP ini. Itu apa-apa dia. Mungkin arah-arah menarik perasaan ku hari ini kita sebenarnya aku secara hana secara pribadi anu randaga arti masuk ke begini si selama ini ke BWN Jema menganggap peran media itu tidak maksimal ketika umpamai murid pe belajar umpamai melalui hana melalui daring lah sini terkesan BWN mengatakan tidak maksimal dosen pe mengatakan pembelajaran tidak maksimal selama perasaanku satu semester ini atau 6 bulan ini menganggap ini tidak maksimal ini arti ke rekam sebagai orang media arti memang ngukki maksimal anu arti arti selama ini umpamai aku mahasiswa angku gerendemu rumahku tetapi ngukki kesarasaan maksudku karena peran media ini pakai pemerasa puas dari pembelajaran dan saya juga pembelajaran karena memang selama ini orang menganggap tatap muka ini sepaling efektif kemenalui anu ger efektif puna kemenengon ya mungkin secara geografis mungkin memang kita susah untuk efektif. Susah efektif masalahnya gini. Misalnya ikut kita di kampus tatap muka mahasiswa atau sekolah murid langsung ku guru atau dosen. Nah. Besilo kengon ni kalau kesah hari adik-adik mahasiswa ni. Heeh. Wi ulah ku kampung ni. Wi ulah ku kampung ni. Gitu perikut takingan lah. Ita kengono gere BWN tempat siaran fasilitas internet. Jadi kendala juga untuk melakukan daring atau apapun bentuknya Zoom atau gere pasti lakukan secara maksimal karena memang tidak ada internet. Mungkin ya kita izin pakai pakai beberapa provider jadi provider BWN nguk tapi kita ulak kutaringan mungkin ada beberapa provider nguk kita pakai ini kendala sebenarnya tapi ke BWN terkoneksi urung jaringan internet dan provider mampu menjangkau daerah pedalaman siaran dari kita mungkin nguk ya. Mau kita terapkan misalnya. Atau boleh jadi untuk daerah-daerah si pedalaman kengujangko mungkin lebih menguntungkan enggak? Arti selama ini mungkin informasi buku bahan pembelajaran gerter demue boleh jadi dengan adai hana dengan arai internet ini menjadi bahan ini lebih deli enggak? Betul. Karena kan selama ini berlaku begini kita ini kan selalu berpikir lagu cerak kusina mendemuna masih paling anu ga gara terbiasa kita digantikan oleh media ga oleh sarana media mungkin lagu cerak angkam nu ketika saat BWN nengo mendapatkan akses secara merata mungkin dunia ini gerdalin demune gitu gerdalin demu jadi nah, ini tidak ada ini kan arah rencana sebenarnya kita ngoni mungkin untuk pembelajaran ini masih di mana sampai bulan 12 geh kene masih tetap dalam dalam ini kuno harapanmu tikik di ujungnya. Mungkin si paling sekaligus wartawan dan orang tua nih gitu kan. Lima tua. Ike aku berpikir bahwa belajar tatap muka memang sih paling efektif. Banyak tetap efektif. Tapi mungkin iperah formula atau si cocoknya kuna caranya. Misalnya simple misalnya kita pikir lagu ini. Ini ike SD misalnya arah kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 6. Jadi kelas 1 urung kelas 2 ini belajarnya
lu ini nanti bebe ini murung kelas 3 kelas 4 ini kelas 5 kelas 6 lu ini jadi boleh jadi mayu sobo mayu yu jadi mungkin mengisepakati oleh para orang tua dan guru jadi efektif si SMA SMPP gue ya mungkin kelas 1 Senin Selasa dua sini nih jadi si jelas arti tetap kita ikut prosedur arti gerem ke kerumung ke betaga pemindah berjen bah mama ini sudah siaran mahabeh ini hingga naruh cerita tentang kuna sebenarnya menyikapi keadaan seni dan kita berharap persiapan tetap lebih maju karena memang keadaan ini kita gerem normal karena kuna kita jadikan media ni arti manfaat media itu secara maksimal wan murid tu sehingga kita pernah menganggap ini adalah masa-masa yang merugi untuk kehidupan tegak. Karena ketika kita menganggap ini masa merugi berarti ada kehilangan satu generasi. Satu generasi yang lost ke hewan-hewan masa ni kenapa ya? Kita jadikanlah media itu menjadi bahagian dari kehidupan kita. Kita menganggap bukan suatu hanagra satu pembodohan dan seterusnya. Tetapi adalah ketika keadaan terjadi seperti ini yang paling baik wan murid tu. Bahmi merejen Pak Randa merejen kukit siaran mahabeh ini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.